Udah ayo cepetan. Mulai. Mic-nya ketombean. Tuh gitu dong ketawa. Kayak rasa stres lu. Kenapa sih emang status lu itu kayak begitu amat? Status yang mana sih? Status yang di WA. Kagak ngapa-ngapa. Gue baca kayaknya kayak nyindir seseorang itu. Emang ada problem apaan? Ngomong lah. Gue, kalau gue kan orangnya megangnya komitmen gitu. Jadi ada temen gue. Iya. Minjemnya mah sampai kayak gimana buat kan gue sampai iba banget gitu. Kasian. Ya kan namanya temen bantu. Iya, maksud gue ya kalau emang minjem ya kewajibannya harus balikin. Iya, dibalikin, diganti. Dia ngejanji gitu. Balikin enggak? Iya, dijanjiin, dibalikin. Cuman emang salah gue, emang maksudnya gue nggak ngasih tempo kalau gue. Cuman kan kalau emang ada ya udah, boleh ya dibayar kalo gitu. Kalau emang ada kasihin dong. Iya, gitu maksud gue, nggak usah. Gue sampai gue yang nagih gitu maksudnya. Dia kabur atau gimana? Gak kabur atau gimana? Menghilang entah kemana. Iya, gue DM, balasannya begitu. Ya elah pai, duit segitu aja maka ditagi coba. Iya. Coba kalau lo jadi gue, apa yang lo lakuin? Gue jadi Superman. Nagih utang. Hah? Nagih utang. Emang Superman nagih utang? Nagih utang 2021 mah. Iya, gak jelas. Bawa buku panjang. Itu kan. Ya pokoknya intinya kalau gue jadi lo, gue gak peduli itu teman, gue gak peduli itu siapa, gue tagih. Nah itu maksud gue. Lo gak enakan orang. Nah itu Den, udah dah gak usah ngomongin gue. Nih lo, gue ada berita penting nih. Kenapa? Lo mau tahu gak? Kenapa? Tapi jangan bilang siapa-siapa. Kenapa? Enggak, dulu harus janji dulu sama gue. Iya, gue ngomong dulu sama sebelah gue ya. Iya. Jangan bilang siapa-siapa. Enggak, lo bisa dipegang gak janji lo nih? Enggak. Enggak serius nih, gue mau ngasih tahu. Tuh lapar gak, Pak? Info yang penting nih. Lapar gak? Gue jadi lapar. Acara ini disebarkan oleh Bakso Malang. Oke, balik lagi nih, Den. Iya. Di konten musik asik. Baru dibuka ini. Iya. Gara-gara tukang topi Bakso Malang. Iya. Baru ide gue langsung keluar gitu ya kan. Oke. Ada kabar apa, Pak? Ya, itu dari. Tapi jangan bilang-bilang nih. Iya, gue nggak bilang. Kalau gue sebenarnya Power Ranger merah. Astagfirullahaladzim. Lu hamil, Bay. Lu hamil. Gak jelas aja. Power Ranger merah hamil. Yang pink baru. Oh iya, yang pink hamil ya. Jadi nih ada kabar yang kurang mengenakan dari dunia musik nih, Den. Kita lagi-lagi dikabarkan dengan kabarnya. Tadi kan lu ngomong-ngomongin naif nih. Iya, lu terlalu naif lu jadi orang. Tagi mah tagi aja utang. Nah itu dia, Ben. Masalahnya naif bubar. Itu apa, apa urusannya sama utang? Makanya gue udah gak naif lagi jadinya. Udah bubar? Iya. Lah, nah, bisa. Jadi ya lu bisa bubar? Lu gak nanya kenapa bubar gitu? Ini makanya gue tanya. Nah, ini gue cari-cari beritanya sih. Emang sih ini semua personilnya cukup-cukup dewasa gitu deh. Enggak kayak band-band lain gitu deh. Ya, maksudnya yang udah bubar menceritakan kejelekan teman-teman personil di dalam bandnya gitu ya kan. Ini sih cukup-cukup dewasa gitu. Yang ya udah bubar secara dewasa. Dia nggak gitu. Menceritakan problemnya apa? Nggak ada. Ya cuman sih dia mengiyakan namanya band bullshit. Masih ada masalah. Bullshit banget kalau nggak ada masalah internal. Cuman dia nggak menceritakan. Nah, cuman dia nggak menceritakan. Cuman intinya komitmen si band naifnya itu, gue dengar di YouTube-nya Bang David. Iya, Bang David Bayu, bukan David Kang Las dekat rumah gua, bukan. Iya. Jadi dia jadi dia berkomitmen dari awal Naif terbentuk, jikalau salah satu personil Naif resign atau mengundurkan diri, Naif harus bubar gitu. Nah, jadi kabarnya lagi, jadi Naif itu emang pengen bubar di pas dia ulang tahun ke 25, Den. 25. Cuman di salah satu personilnya udah ngapain sih diumumin kayak apaan aja diumumin gitu. Nah, ini kabar dari si Davidnya nih. Ini berarti kabar udah valid ya? Valid, udah valid. Tapi ketuk palunya. Nah, itu ketuk palunya pas si basisnya mengundurkan diri. Jadi isu-isunya sebenarnya pengen bubar mah udah lama. Udah lama sebenarnya. Isu-isunya pengen bubar ada tuh udah salah lama. Satu dari personil yang mengundurkan diri. Iya. Keluarlah muncul komitmen dari si David. Iya, bukan dari David aja, jadi dari semua si band
personil itu, band si Naib itu berkomitmen. Iya. Kalau salah satu dari personil ada yang resign atau keluar, kita bubar. Gitu. Kita karena nggak mau nambahin juga. Gitu. Oh. Ya walaupun keyboardisnya yang lama bubar kan, cabut. Cuman dia tetap berjalan tetap. Gitu. Jadi komitmen dia setelah terbentuk berempat ini gitu. Uh-huh. Jadi itu udah ada omongan itu. Jadi makanya si Kang Emil keluar nih si basisnya. Uh-huh. Nah udah. Beberapa selang waktu kabarnya juga si Pepengnya keluar juga, Risa. Keluar juga. Nah, makanya David langsung yaitu bikin Warin. Bikin konten bikin tentang konten. Si Naib karena banyak-banyak yang nanya-nanya juga gitu. Sebelum panjang lebar kita bakal kangen-kangenan, makanya kita bakal nyanyi nih, Pak. Iya, karena kita bakal kangen lah pokoknya sama lagu-lagunya Naib. Soalnya kalau panjang lebar kalau panjangan enggak kasihan ibu-ibu, kalau kelebaran kasihan bapak-bapak juga ya kan. Iya. Kayaknya kita untuk konten kali ini lagi-lagi kita tribute to Naib kali ini. Benar. Kita ke depan akan membawakan beberapa lagu dari Naib. Iya, beberapa lagu-lagu yang gue bilang sih terfavorit lah ya kan. Iya, terfavorit versi The Counted ya. Enak aja gitu didengerin. Iya, ya, enak aja didengar ya. Oke, dengerin terus konten kita. Yap. Saksikan terus pokoknya video ini. Yoi. Sampai habis, no skip. Yoi. Ya. Langsung aja kali ya. Taruh dulu ah. Mau berak gua. Ya. Pantesan bau. Oke, pokoknya terus saksiin channelnya The Condet, khususnya video ini jangan di skip pokoknya ya, oke. Maumu selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita perlu mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Apakah kita perlu mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Untuk
buta hatiku. Oleh keindahan hanya ada dirimu di dalam hatiku, di dalam kau tahu. Ku sangat mencintaimu, namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan kepadamu. Dapat. Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja. Dari semua pria aku yang juara, sesampai
untuk melatih kembali, nanti ku ambil 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 kembali. Oke, segitu dulu lagu-lagu yang kita nyanyiin. Ada 5 lagu tadi ya Pak, kurang lebih ya. Iya. Oke, intinya sih kita sangat-sangat menyayangkan Naif bubar. Benar. Kalau gue pribadi sih menunggu keajaiban David ya kayaknya sih mengurungkan niatnya Pak. Iya, mengurungkan niatnya untuk membubarkan Naif sih deh. Iya, karena tapi semua itu balik lagi ke masing-masing personil. Iya. Niatnya seperti apa? Walaupun dia punya komitmen satu personil resign, iya, Naif bubar. Oke, itu komitmen, tapi ya itu balik lagi dah. Balik lagi ke personalnya masing-masing. Ya, personilnya. Oke, masing-masing. Cukup sekian dulu video kita kali ini, Pai. Yoi, jangan lupa terus pantengin terus konten-konten di musik asik tentang musik. Yap. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Oke, salam musik Indonesia. Salam The Condet. Yeah.